Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Laton Rock Archery. Apa kabar teman-teman semua? Salam memanah. Di video kali ini saya akan review sebuah busur. Ya, ini adalah busur buatan Aromu Archery. Nah, kita mau coba buka dulu busurnya. Kemarin sudah unboxing bersama Coach Wahyu. Nah, Ini adalah busur Turkish Bending. Ya. Nah, kita lihat lagi siahnya. Ini siahnya dilapisi fiber di sini. Kemudian dibungkus kulit pohon pisang, batang pisang, tapi bukan aslinya. Nah, ini handlenya kulit asli. Stringnya menggunakan Dacron. Kita akan coba pasang. Bismillah. Ya. Kita mau setting dulu. Nah, seperti ini setelah di string. Teman-teman bisa lihat kurva dari busur ini, jarak dari handle satu jengkal saya. Ya. Kita mau coba di jarak dekat, jarak 10 meter busur ini. Kita mau shoot dulu. Ya. Kita mau coba di jarak 10 meter. Turkish Bending buatan Aromu Archery. Busurnya pas kalau saya kata. Ya. Saya menggunakan 6 anak panah. Anak panah Siprus buatan Alfi Archery. Ya, kita coba, bismillah. Anak panah pertama. Tamring buatan saya beli di Taufik Bambu Runcing Archery. Ya, keluar. Ini baru pertama saya menggunakan busur ini. Ya, sudah mendekati 10, angka 10 dapat. Hanya kena kuning biru. Ya, semoga anak panah ketiga ini tidak meleset. Meleset. Ya, sekarang anak panah keempat. Nah, coba teman-teman juga perhatikan kurva busur ini. Ya, alhamdulillah dapat poinnya, dapat 8. Wah, keluar lagi. Nah, kita akan coba lagi di rambahan kedua. Lah. Wits. Enggak merah.
Level kedua. Biru. Ya, hitam. Saya belum terlalu pasti dalam katra busur Turki. Nah, ini anak panah terakhir. Saya belum pasti untuk katra seperti ini. Ya, alhamdulillah lumayan hasilnya. Ada satu yang keluar dari bundaran. Kita akan coba lagi. Ya, sekarang kita akan coba di rembahan ketiga. Tanam anak panah. Jarak 10 meter. Kita coba. Biru. Anak mana kedua? Biru lagi, tepat berada di anak mana pertama. Aha, keluar. Anak panah kelima. Kena merah. Anak panah terakhir. Ya, dapat merah. Ayo kita lihat hasilnya. Saya mau coba perlihatkan hasilnya, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Satu yang keluar, sisanya dapat kuning, merah, dapat biru dan merah. Oke. Baik teman-teman, jadi itulah tadi video singkat tes busur Turkish Blending ini. Jadi menurut saya ini sangat recommended bagi teman-teman yang menyukai model busur Turkish. Ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman ketika mau belajar memanah. Nah, untuk dari saya sendiri bolehlah busur ini jadi dipertimbangkan untuk dimiliki dari Aromu Archery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.